Halo guys, semua The Games. Natural smiles, please. Hold it and action. Kyo atsumatta no wa Mebius no ken da. Video kedua ini kita bakalan melihat seperti apa perkembangan orang-orang tentang mendapatkan sebuah keanehan yang ada di dalam Minecraft. Dan aku bakal menceritakan sebuah singkat cerita ataupun crispy pasta yang ditemukan oleh beberapa orang yang sedang bermain Minecraft. Dan aku sangat bingung sekali banyak beberapa orang yang menemukan keanehan dalam dunianya masing-masing. Dan aku ingin melihat seperti apa keadaan yang mereka temuin. Dan aku bahkan memberitahu cerita dan sebuah pengalaman mereka tentang apa yang mereka temuin. Dan beberapa crispy pasta yang kita akan temuin di dalam video selanjutnya. Oke? Dan kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Dan kita lihat seperti apa dunia mereka yang bisa menemukan beberapa horror di depan dunia mereka. Dan langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ceritanya diawali dengan dia yang sedang mencari dunia ataupun membuat dunia sendiri. Dan dia menggunakan kreatif mode untuk menemukan beberapa keanehan dalam dunia mereka ini. Dan dia telah menemukan penduduk desa. Dan penduduk desa ini hanya menemukan sebuah tentang perdebuan. Dan di sini dia itu masih mengelilingi dan ingin mencoba bell ataupun mansion ya. Ini baik dia ingin membunyikan bell, tapi setelah itu tidak ada yang menghampiri ataupun keluar. Dan dia akan mencobanya berapa kali untuk mengeluarkan villager dari perumahan yang mereka terbendami. Dan dia akhirnya membunyikan bell terus berulang-ulang kembali, tapi tetap saja tidak ada yang keluar ataupun pergi jauh. Singkat cerita, akhirnya dia berpergi ke tempat yang dimana rumah ataupun mencari sebuah secret dalam rumahnya. Dan kita bisa lihat dimana villager membersihkan rumahnya sendiri ataupun merapihkan rumahnya sendiri. Dan dimana mungkin ada rahasia di dalam sini. Dan tiba-tiba ya dimana ada suara yang sedang menghancurkan tanah. Dan orang ini berusaha untuk mencarinya, dan ternyata di bawahnya itu dia bisa menemukan secret ataupun tempat tersembunyi. Dan akhirnya sangat senang, dia mencoba untuk keluar mencari beberapa villager dan dia bisa untuk bisa bertanya-tanya. Tapi keanehannya semuanya menghilang, dan ini sangat-sangat aneh. Dan akhirnya mereka mencoba untuk masuk ke dalam, dan ini yang akan terjadi. Semuanya tidak ada apa-apa. Karena orang ini mikir ada sesuatu yang istimewa ataupun keanehan ataupun tentang beberapa ada di dalam. Dia di mana sedang melakukan sebuah testimasi, yang dimana kita akan melihat seperti apa tempat dunia yang mereka temuin ataupun semua apa yang telah kita lihat yang tidak pernah kita lihat di dunia Minecraft kalian masing-masing. Dan singkat cerita, dia bisa menemukan sebuah monumen yang dimana tempat kuburan orang mungkin ya. Dan dia terus menerus untuk mencari sesuatu yang dia kejanggalan. Tapi anehnya di sini dia tidak bisa mengcraft ataupun semua yang telah terjadi untuk menemukan sebuah keanehan. Dan akhirnya dia menemukan sebuah chest yang dimana chest ini bisa untuk menikmati kita hidup. Dan setelah itu dia menemukan sebuah hewan, dimana hewan ini bisa membunuh kita. Dan jika cerita, dan jika cerita pun akhirnya
Keesokan sorenya ataupun malam hari, dia melihat sebuah manusia dengan goib, dan itu adalah ghost. Dan ini aneh banget, yang dimana dia hanya mencari sebuah tempat kenyamanan dia, tapi dia tiba-tiba melihat sebuah keanehan di depan yang berwujud seperti ghost ataupun transparan. Dan itu pun sebuah cerita yang telah kita ambil dari beberapa orang yang telah terjadi di beberapa Minecraft.